Ki Ardito Pramono mengejutkan publik usai mengumumkan perpisahannya dengan sang istri Janeta Sanfadelia, yang musisi 28 tahun ini memposting tulisan yang mengisyaratkan bahwa dirinya sudah bercerai. Meski telah memilih jalan masing-masing, ia mengaku akan tetap mendoakan yang terbaik untuk sang mantan istri. Cintanya pada Janeta juga masih ada. Terlebih dari pernikahan, keduanya telah dianugerahi seorang putri bernama Asmara Pramono. Tak lama setelah mengabarkan perceraiannya, Ardito dikabarkan jatuh sakit. Tampak Ardito memposting foto tengah berada di rumah sakit. Meski kondisinya tengah drop, namun Ardito masih disibukkan dengan pekerjaan. Tampak ia masih bekerja di depan laptopnya sembari diinfus. Kendati demikian, Ardito mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Instagram Janeta juga ramai diserbu warganet. Banyak yang meninggalkan doa-doa baik di kolom komentar postingan terakhirnya. Ya, sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab perceraian mereka. Apalagi Ardito dan Janeta dikenal selalu menutup rapat urusan rumah tangganya. Bahkan pernikahan mereka saja baru terekspos pada 2022 lalu karena Janeta menjenguk Ardito yang saat itu ditahan karena kasus narkoba. Para penggemar pun hanya bisa berharap bahwa keputusan Ardito dan Janeta untuk berpisah adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apa tanggapanmu, Sabri? Tulis di kolom komentar.